Dapat satu teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Cahat Komersial. Kali ini saya menuruti request dari teman-teman Cahat Komersial. Hari ini saya akan mencari kepiting teman-teman. Maaf, saya lagi sendirian teman-teman. Teman saya tidak bisa hadir dikarenakan ada undangan teman-teman. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lanjut teman-teman. Ternyata di sini banyak ikan-ikan kecil teman-teman. Coba kameramen zoom. Nih, di sini banyak ikan-ikan kecil teman-teman. Bahkan di sini ada ini, ada kepiting cantik nih. Mungkin dia lagi berburu ikan-ikan kecil teman-teman. Yuk lanjut. Anehnya guys, teman-teman, tadi saya melihat seekor katak teman-teman. Baru saja saya lihat seekor katak berada di air laut teman-teman. Biasanya katak itu beradanya seperti di sungai atau seperti terrain, got. Maaf teman-teman, seperti kalian lihat di sini banyak sampah teman-teman. Dikarenakan masyarakatnya belum bisa menjaga kebersihan teman-teman. Jadi sampahnya terlalu berserakan di tepi pantai teman-teman. Saya lagi melihat sesuatu teman-teman. Jangan bergerak teman-teman. Ternyata dia lari teman-teman. Rasanya kepiting kalau air lagi pasang seperti ini teman-teman, dia ke atas, naik ke atas teman-teman untuk mencari makan teman-teman. Coba teman-teman, ini seperti kepiting pongo, kalau bahasa Maduranya kongo teman-teman. Dia ada di sini. Oke teman-teman, dapat teman-teman. Dapat satu teman-teman. Oke teman-teman, coba lihat. Barusan dia lagi makan teman-teman. Jadi saya agak mudah untuk mendapatkan. Yaudah, kita coba ambil teman-teman. Lumayan besar, mantap sekali. Lumayanlah dapat satu buat kameramen teman-teman. Thank you.
Jadi kalau mau menangkap kepiting ini teman-teman, ternyata sangat mudah. Namun yang sulitnya itu jika kalau nggak bawa senter teman-teman. Ya teman-teman, sepertinya ini betina teman-teman. Kalau betina ininya agak besar teman-teman. Kalau jantan agak kecil perutnya. Oke teman-teman, kita ikat kepitingnya. Oke teman-teman, kita coba ikat. Caranya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, dia memberontak teman-teman. Ternyata talinya kurang meyakinkan. Oke, seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi kita jadi seperti ini teman-teman. Oke, lanjut. Buat request dari kepiting, terima kasih sudah mau request. Sumpah sangat sulit teman-teman. Buat teman-teman, saya rela malam-malam dari kepiting meskipun dapat satu. Coba kameramen lihat, saya menemukan kepiting cantik sekali nih. Coba, nih. Ada dua teman-teman. Kita ambil teman-teman. Nah, ternyata mau menyapi teman-teman. Dia nih, lihat dia cantik sekali teman-teman. Sudah kita lepaskan, yuk lanjut. Kita coba. Terima kasih.
ini untuk dia cover. Barusan ada di sini teman, mungkin dia lagi masuk lubangnya. Jaring ni lah. Dapat teman-teman. Mantap. Dapat bus. Dia ngelawan teman-teman. Saya nggak nyampe nih, saking besarnya dia sampai tangan saya nggak nyampe teman-teman. Kita coba lepaskan jeratannya. Coba kameramen lihat, jeratan pun tidak sampai ke capitnya. Lihat nih, hampir lepas nih. Jadi saya langsung ambil aja. Mantap bosku. Oke teman-teman, kita ikat lagi teman-teman. Lumayan dapat jumbo. Sampai tangan saya nggak bisa megang teman-teman.
ternyata hampir lepas teman-teman. Hampir kecapit saya. Menegangkan sekali. Coba teman-teman lihat. Oke teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini. Hasilnya kita dapat 2 teman-teman. Yang satu jumbo, yang satu lumayan kecil teman-teman. Dikarenakan airnya mulai surut teman-teman. Jadi seharusnya kita pulang. Ini semua khusus kameramen. Oke, jangan lupa tonton terus video kita. Kalau suka, subscribe.